Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu di acara Salam Pramuka. In fact, the Climate Reality Project Indonesia started the Youth Leadership Camp for Climate Crisis in 2011. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang. Remember, Assalamualaikum. My part is about environmental. Yep, we have been the really youth leader and environmental activist. Aku Arifah Handayani, aku Community Action Manager dari The Climate Reality Project Indonesia, adalah organizer untuk acara Youth Leadership Camp for Climate Crisis Asian Chapter 2024. Kalau bertanya kenapa ada camp ini atau tujuan dari camp ini, terutama adalah mengaktivasi kaum muda supaya peduli dengan krisis iklim, solusi, dan mau beraksi. Tujuan dari camp ini sendiri secara spesifik mereka mau melakukan advokasi action sesuai dengan apa yang menjadi concern mereka terkait climate crisis. Bahwa di camp ini kita mencoba membawa, karena ini Asian chapter ya, beberapa pemuda, nggak beberapa sih, ada belasan pemuda dari luar Indonesia, ada dari 17 negara di luar Indonesia, jadi ada 18 negara bersama Indonesia, antara lain Bangladesh, Filipina, Brunei, Pakistan, Afghanistan, terus ada yang dari Kenya, ternyata ada yang dari Afrika juga, dari Gambia, dari Kenya dan Tanzania kalau aku nggak salah ingat, terus ada dari Mesir dan Tunisia. Kalau dari Asia kayaknya udah semua kecuali Laos ya saya sebut. So harapan saya lewat camp ini ada dua. Yang pertama, pemuda mengalami aktivasi atau kita menyebutnya Youth Activation Program lewat program ini, sehingga mereka menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari perubahan, bukan hanya bagian dari perubahan, malah mungkin dirinya adalah change maker atau the agent of change, agen perubah. Pemuda sadar bahwa perubahan menuju yang lebih baik itu bisa lewat dirinya. Kemudian kita berharap bahwa ketika pemuda itu sadar, kemudian mau mengambil langkah-langkah aksi sesuai dengan kapasitas dirinya, sesuai dengan potensi dirinya, dan apa yang paling menggelisahkan buat dia. Harapan saya sesudah camp ini mereka bisa mempertajam aksinya dengan collaborative action. Mereka kan bolak-balik disebutkan collaborative action antar agama, antar negara, antar generasi, antar disiplin, sehingga terbentuk sebuah apa ya, kalau itu adalah sebuah gerakan yang TSM, terstruktur, sistematif dan masif untuk menuju bumi yang lebih baik. Demikian dari Youth Leadership Camp for Climate Crisis Asia Chapter 2024. Sekian dan terima kasih. Personally and professionally. Okay, to be a leader, there are studies that are right. You have one has been never issued. What specific outcome do you want to achieve today regarding collaboration and to implement it in my run, the first one I should say since now, since from the first day until now. This working with you guys gives us more spirits. I think Amanda will agree with you.